Pemirsa, dalam kurun waktu setahun tercatat ada 1.000 lebih warga negara Indonesia yang mengajukan diri pindah kewarganegaraan ke sejumlah negara di Asia, khususnya Singapura. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim. Per tahun ada sekitar 1.000 warga Indonesia yang memilih untuk beralih kewarganegaraan ke sejumlah negara di Asia, khususnya Singapura. WNI yang beralih ke warga negaraan tersebut memiliki rentang usia antara 25 hingga 35 tahun. Alasan berpindah ke warga negaraan pun didominasi faktor ekonomi ataupun ingin mencari penghidupan yang lebih layak. Itu kan adalah hak daripada si individu tersebut. Ya, kita tidak bisa larang. Ya, jadi kalau ditanya, ya sah-sah saja. Nggak bisa imigrasi melarang orang pindah warga negara. Tetapi esensinya adalah ya, bahwa ini adalah fakta. Fakta yang saya ungkap, saya sampaikan untuk kita tindak lanjuti bersama. Ini diselesaikan secara menyeluruh, komprehensif. Tidak bisa hanya sebatas imigrasi, karena kan kita punya keterbatasan. Ya, ini kan menyangkut alasan pribadi, kaitan dengan kehidupan yang lebih baik, mungkin pendapatan yang lebih baik. Ya, hal ini kan yang di luar daripada ruang lingkup.